Ya, dulu karena ayah adalah pembina tinju, jadi almarhum diawali dari menjadi petinju di zamannya, kemudian menjadi pelatih. Ketika beliau sudah mulai menjadi pelatih, beliau ingin mencetak juara. Karena zamannya almarhum dulu, beliau tidak bisa mencapai prestasi maksimal, jadi ingin anak-anaknya bisa berprestasi maksimal. Jadi ketika dari balita sih kita sudah, saya khususnya ya, sudah mulai dipersiapkan untuk menjadi juara di tinju. Jadi perjalanannya ya, dari balita sudah mulai dipersiapkan, diarahkan. Mulai dari nutrisi yang terbaik, kemudian berjalan waktu, mulai usia-usia 3, 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai diajak ke sasana. Sebenarnya bukan diajak ke sasana, karena kita tinggal di rumah, depan-depan di halaman rumah sudah sasana. Jadi bangun tidur sudah melihat orang berlatih tinju. Sebenarnya untuk olahraga, peran keluarga itu sangat sangat menunjang prestasi bisa maksimal. Karena dari kecil kita sudah ada di dunia tinju itu, baru bangun tidur sudah melihat orang latihan, kemudian karena sudah diarahkan juga sama almarhum, kemudian ya karena namanya kita anak kecil zaman dulu kan belum paham. Jadi perasaan namanya anak-anak kan rasanya, waduh kayaknya ini malah cenderung merasa kayak dipaksa. Ya karena memang anak-anak, jadi pemahaman belum diajarkan juga, tapi sudah mulai diarahkan. Nah, di saat usia sudah mulai beranjak ke usia bertanding, lama-lama saya mikir juga, saya selama ini sudah merasa, wow, kayak disiksa segala macam ini, saya pengen tahu hasilnya. Nah, itu yang membuat saya mulai semangat untuk mengikuti pertandingan resmi. Jadi untuk mengetahui hasilnya, selama ini saya dilatih seperti ini, hasilnya seperti apa. Ya, jadi pertandingan resmi saya tahun 1988 dulu itu di kejuaraan junior nasional. Jadi begitu saya terjun di kejuaraan resmi, kejurnas junior nasional itu, langsung juara. Karena selama saya berlatih dari kecil sampai besar, ayah juga punya petinju banyak. Jadi petinju amatir, petinju profesional, mulai ada yang juara Asia Pasifik. Jadi saya berlatih bersama mereka. Jadi saya terbiasa berlatih dengan yang level sudah juara Asia Pasifik. Nah, ini membuat saya punya kemampuan setara sama juara-juara Asia Pasifik ini. Ketika saya terjun untuk bertanding di level nasional, ya kemampuan saya jauh di atas. Nah, itu makanya saya mampu berprestasi di usia yang dini. Jadi ketika umur 15 saya juara nasional untuk junior, lalu umur 16 tahun saya juara PON langsung, PON 1989 di Jakarta. Kemudian tahun 1990 langsung juara Asian Games. Ya, saya pertama pelatnas itu kalau nggak salah Presiden Cup, saya mulai diberi kesempatan karena saya juara STE waktu itu. Jadi diberi kesempatan untuk ikut tim nasional, ya hasilnya memang belum maksimal. Nah, kemudian ketika tahun 89 saya diundang sparring dengan tim SEA Games, tim Indonesia yang untuk ke SEA Games 89. Nah, ketika sparring itu saya mengalahkan petinju nasional yang sudah didaftar ke SEA Games. Jadi dia cedera parah, tidak bisa bertanding. Jadi saya yang masuk untuk gantikan senior saya waktu itu. Buat saya semua pertandingan berkesan. Ya tentunya yang prestasi yang tertinggi itu yang membuat kita inilah lebih
lebih mengingatnya ya. Biasanya apa ketika kita bertanding di negeri orang itu yang membuat kadang kan kita harus selain menghadapi lawan ya kita harus melawan tuan rumah. Nah, itu banyaklah mengalami hal itu. Jadi kita rasa kita sudah hajar lawan, atau kalah. Ya, hal seperti itu lumrah lah di tinju amatir ya. Itu kecewa ya. Iya, awalnya kecewa tapi lama-lama ya, saya menyadari ya tetap saya yang salah. Apa ayah saya mengajarkan ya tetap saya yang salah. Ya, kenapa kamu tidak pukul dia sambil KO? Jadi kita usaha maksimal, begitu hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan ya tetap kita yang salah. Yang diperlukan sama petinju ini kan pengalaman bertanding, nah, jumlah jam terbang. Nah ini yang saat ini memang masih sangat kurang lah dirasakan oleh petinju-petinju nasional kita. Ya mungkin masalah-masalah klasik lah ya, masalah dana. Ya, kalau zaman dulu dolar masih berapa, kita ngirim tim masih bisa lebih leluasa. Sekarang nih secara ekonomi dolar kita sama rupiah dengan dolar kita udah kebanting jauh banget. Jadi kalau mungkin dulu bisa ngirim 10 event, sekarang ya satu sudah keteran gitu. Jadi selain melatih, saya juga mendirikan ini yayasan bersama rekan-rekan, Yayasan Pinobari Indonesia. Jadi kita ingin membantu, ya karena kita paham kebutuhan petinju itu adalah jam terbang. Sedangkan kalau kita berharap pada event yang digelar oleh organisasi, berarti kan agak kurang maksimal. Karena belum tentu semua petinju bisa terakomodir. Jadi tujuan awal kami mendirikan yayasan ini memang supaya bisa ikut membantu petinju-petinju untuk bisa menambah jam terbang mereka. Jadi karena saya memahami kebutuhan petinju itu adalah jam terbang, kemudian juga nuansa internasional. Nah ini yang sangat dibutuhkan. Supaya petinju kita berprestasi internasional, berarti kan kita harus lebih sering berada di lingkungan yang internasional. Dan kadang ini yang kurang dipahami oleh pembina, bahwa seorang atlet kalau dari daerah, misalnya dari daerah mana, datang ke kota besarnya kan sudah menjadi ini sendiri ya, secara psikologis ada pressure dan segala macam. Nah, demikian juga ketika dari kampung ini langsung dibawa internasional. Nah, ini secara psikologis akan berdampak menjadi penghalang. Kemampuan mereka itu tidak bisa keluar 100% ketika pertandingan. Kenapa? Tidak terbiasa bertemu dengan orang asing.